di atas 10.000 kayak gitu. Ah, 5.000 lah. Di atas pohon. Di atas pohon. Oh, masyaallah barakallah 5.000 kalau kita kaliin sama uang rupiah 20 juta ya. Tuh, masyaallah barakallah. Barakatuh, berjumpa kembali di vlog Atin Tantawi. Kesempatan kali ini kita lagi berada di Wonosolo bersama tuh cewek-cewek cantik tuh. Hai. Oh, orang Indonesia yang cantik-cantik nih. Hai. Indonesianya dari mana nih? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Di mana Jawa Barat? Saya Sukabumi. Kalau simpannya ya, simpannya. Sama juga dari Sukabumi ya, Masya Allah. Ini cantik-cantik banget ya. Masya Allah si Epe. Ini mesennya apa nih? Tempe mendoan ya. Sama ayam bakar. Ayam bakar. Ini porsi gede ini. Belum datang baksonya satu lagi. Tuh, masih ada bakso. Ternyata orang Indonesia itu kalau makan tuh kalap juga ya. Salam-salam buat orang Sukabumi teh. Salam yang dari... Oh, salam buat orang Sukabumi. Dari Jeddah ya. Iya, tuh Masya Allah tabarakallah. Jadi walaupun kita di Jeddah, kita tuh enggak apa namanya? Makanan menu Indonesia itu tetap jadi idola ya. Tuh, tetap enggak tinggal tuh tempe mendoan, apa aja nih tuh? Tempe mendoan. Ada tempe kering, lalapan, urap ya. Tahu dan ayam sambal tuh udah pasti ya, enggak bakal ketinggalan. Oh, porsinya jumbo ini. Ayo, ini mati dulu. Sekarang baksonya udah datang. Kalau main ke rumah nanti kita bikinin bakso. Benar. Kapan mau main ke rumah? Ya. Tuh. Tuh si Ete porsinya coba. Tuh, gimana nih makannya tuh? Ini sendirian tuh yang makannya tuh. Porsinya gede. Masya Allah tabarakallah. Ini ngabisinnya gimana nih? Tuh, lihat tuh. Masya Allah tabarakallah. Ayo makan dulu. Ayo, selamat menikmati. Kalau makan harus dibuka dong teh, itunya, maskernya. Aduh, lihat tuh. Aduh, si Etenya malu menunjukkan kecantikannya. Nenggelis. Kalau kata orang Sunda, nenggelis ya. Takut banyak yang. Iya, takut nanti ada yang kesepona nih. Banyak yang nanyain nanti. Nah, Etenya cantik ini nih, kegiatannya sehari-hari apa nih? Kita kerja ke madam-madam. Ngapain tuh ke madam-madam tuh? Apa sih? Apa? Kayak nyalon-nyalon gitu. Oh, madam Masya Allah. Yang mau terus nih, kita datang ke rumahnya. Oh gitu, Masya Allah. Pantesan ya, kita lihat dari kulitnya aja tuh si Ete tuh udah glowing. Ternyata benar, ini kerjanya kerja di salon tuh. Ternyata malu-malu Ete-nya. Kalau biasanya ngurusin orang Arab gimana? Susah apa? Gimana permintaannya? Enggak juga, enggak susah juga, sama aja kayak orang Indonesia. Iya. Oh iya. Siap. Enggak ada TikTok, kita enggak punya TikTok ya. Enggak punya TikTok kita, sumpah. Ada TikTok tapi jarang di update-update. Mirip hari ini katanya. Iya, hari ini itu. Mirip hari ini. Ya Masya Allah benar, memang katanya nih cantik-cantik banget nih. Oh, kalian itu benar-benar deh. Jadi kalau misalnya itu madam-madam Arab itu apanya yang di ini? Bagian mananya kalian kalau ini? Sama aja kayak orang Indonesia, nggak ada bedanya. Oh sama aja. Sama aja ya. Ngurusin kayak ngurusin ngewarnain rambut kayak gitu ya. Gitu. Ngewarnain rambut. Terus apa lagi? Apa ini? Henna oh, gitu ya. Oh, pedikur gitu. Masya Allah, tabarakallah si Etehwan ini ternyata pintar di bagian kecantikan. Mereka biasa ngeri, apa ya? Maksudnya itu perawatan ya buat orang-orang madam-madam Arab di Saudi Arabia. Kalau tarifnya itu gimana tuh kisaran mereka bayar? Kalau misalnya mau cuci muka atau sekedar benerin kuku, orang sini kan ya sangat teliti ya. Kuku juga tuh harus diurus, nggak kalau kayak kita. Apalagi gitu. Apa ini bulu-bulu juga kan? Oh, orang Arab kan nggak mau, ayo nggak mau ada bulu-bulu gitu kan kita kerjain, apa itu namanya? Ah, boxing. Jadi dicabutin bulu-bulu. Iya, kalau kata orang Sunda tuh dicabutin ya. Oh iya, kalau kita mah boro-boro mau nyebutin balik bulu ya. Kok ternyata kalau madam-madam Arab itu kalau ada bulu-bulu halus itu mereka nggak mau ternyata, jadi harus dicabut gitu. Jadi sengaja memanggil. Kayak ete-ete kayak gini untuk nyambut. Itu biasanya tarifnya berapa tuh teh?
Tanah ripin berapa ya biasanya? Gak gede juga. Kalau sekedar nyabut bulu gitu, seluruh badan atau cuma bagian tangan atau gimana? Aja, sama muka sama kaki. Oh, semua itu. Kalau segitu biasanya berapa tuh tarifnya tuh? Enggak sih, kalau kan sama apa? Tunjukkan kecantikan muka. Berapa tuh tarifnya? 200 kalau manicure sama pedicure. Oh, kalau sama manicure 200 real tuh teman-teman. Ternyata cuma apa ngurusin kuku sama cuma sekedar cabut-cabut bulu gitu ya, di tangan, di kaki gitu ya, 200 real ya? Tuh 200 real, kalau dikaliin uang rupiah kayaknya itu berarti sekitar 800 ribu. Nah, lumayan juga ya, orang madam-madam di sini mengeluarkan biaya hanya untuk ngurusin kuku itu sampai 800 ribu. Berarti kalau di total, kalau setiap hari kerja nih ya? Setiap hari kerja nih? Enggak juga kalau paling kan seminggu, gimana ada panggilannya ya. Tapi biasanya pasti ada kan ya. Kadang kalau kayak kemarin enggak, kita kan mau hari malam Jumat kan. Oh, kalau setiap malam Jumat banyak yang apa namanya ada acara kayak gitu acara pasti banyak ya. Nah, kalau di total nih biasanya dalam satu bulan berapa nih penghasilan nih? Enggak di total. Biasanya nih berapa? Sisa totalnya. Ya. Soalnya kan kita punya uang, kita kirim ke Indonesia. Ya. Punya uang, kita kirim ke Indonesia. Ya, maksudnya tuh kalau keseluruhan nih kira-kira berapa ribu real gitu. Kumpulnya kalau seandainya total jangan dihitung ya, mau beli ini beli itu enggak, masa di sini berapa kira-kira penghasilan selama satu bulan kisarannya? Enggak, takutnya sombong tapi enggak. Ini kan buat memotivasi juga ya buat teman-teman, berarti kalau di sini itu kita banyak juga apa namanya warga Indonesia yang kerja yang bagus ya, itu ternyata kan banyak juga yang berhasil dan mereka yang benar-benar kayak gitu kan ya. Malah kalau kata saya lebih sukses ya orang-orang. Iya. Makanya tuh kita berbagi nih, berapa kisaran berapa nih Teh? Ya takut sombong tanya. Ya nggak bakal ada yang bilang sombong. Jadi ini buat memotivasi, kisaran aja nih di atas 5.000 atau di atas 10.000 kayak gitu. Lagi 5.000 lah. Di atas pohon. Di atas pohon. Oh, masya Allah, barakallah. 5.000 kalau kita kaliin sama uang rupiah 20 juta ya. Tuh, masya Allah, tabarakallah. Tapi uangnya nggak tahu. Iya. Kalau libur kan tuh bisa makan-makan enak, bisa main-main jalan tuh. Ternyata itu benar-benar pemalu deh kadangnya. Pemalu dia. Dia mau pakai nyawer si Igun katanya. Allah, pokoknya sukses terus ya Teh ya, didoain pokoknya selama di Saudi ini, khususnya di Jeddah ini sehat-sehat terus, dijauhkan dari bala bencana, dijauhkan dari hal-hal yang nggak benar ya. Ya pokoknya sukses teruslah, banyak-banyakin ngumpulin pundi-pundi realnya, kumpulin nanti di Indonesia tinggal berhasil. Ngomong-ngomong namanya siapa nih Teh? Rizka. Rizka, kalau Teh yang pemalu yang ini, yang sambil ini? Sofia. Itu nggak boleh banget teman-teman mukanya itu karena mungkin takut ada yang naksir. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Nanti teman-teman main ke rumahnya. Sukses selalu buat YouTubersnya. Terima kasih, Sofia tadi namanya ya. Iya, terima kasih banyak. Yo, selamat menikmati, selamat makan malam tuh. Kita lihat separuh aja udah kelihatan cantiknya ya, apalagi kalau full ya. Tuh, masya Allah, tabarakallah. Sampai di sini dulu vlog kita hari ini. Terima kasih banyak buat yang udah menonton. Jangan lupa dukung terus ya channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Biar kami tambah semangat berbagi informasi dan suasana seputaran di Saudi Arabia. Salam dari Jeddah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.